Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Rangkas Bitung memindahkan 50 warga binaan pemasyarakatan ke rutan Kelas 2B Pandeglang dan Lapas Kelas 2A Serang pada Jumat 14 Januari 2022 malam hari. Pemindahan dilakukan pasca gempa berkekuatan 6,7 skala Richter yang mengguncang wilayah Banten dan sekitarnya. Akibat gempa, sebanyak 5 kamar hunian Lapas Rangkas Bitung dilaporkan mengalami kerusakan berupa retak ringan hingga sedang. Keretakan yang terjadi pada tiang penyangga atap bangunan kamar hunian membuat pihak lapas melakukan evakuasi warga binaan sebagai antisipasi peristiwa yang tidak diinginkan. Pemindahan warga binaan dilakukan dengan 2 mobil Transpas, 1 mobil Polres Lebak, serta 1 mobil Kejaksaan Negeri Lebak dengan pengawalan anggota Polsek Rangkas Bitung dan Polres Lebak. Selanjutnya kami pada hari ini dilakukan analisa kerusakan gedung bangunan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan bencana agar lapas kelas 3 Rangkas Bitung dalam kondisi aman dan kondusif. Alhamdulillah lapas kelas 3 Rangkas Bitung dalam kondisi aman dan terkendali. Tidak ada korban jiwa saat kejadian gempa bumi kemarin sore.